singa biasa dikenal sebagai raja hutan. Sosoknya juga sering dipakai sebagai lambang keberanian dan keperkasaan. Fun Time with Me. Halo sahabat Fun Time with Me ID. Di video kali ini, mari kita belajar tentang hewan dan mengenal lebih dekat hewan yang ada di dunia. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang unta dan singa. Yuk kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Unta. Camel. Unta merupakan binatang padang pasir yang memiliki punuk atau gundukan di atas punggungnya. Punuk unta ada yang berjumlah satu, ada pula yang dua, tergantung pada jenis untanya. Punuk unta berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan dalam bentuk lemak agar sanggup bertahan hidup di padang pasir yang panas dan kering. Tubuh unta juga memiliki kemampuan mengatur suhu dan menghemat air. Karena kemampuannya tersebut, unta mampu bertahan tidak makan dan minum selama berminggu-minggu. Bagi manusia yang tinggal di padang pasir, unta sangatlah berguna sebagai alat transportasi. Kaki unta yang panjang dan tapaknya yang lebar membuatnya mampu berjalan di pasir yang panas. Hewan ini juga diternakan untuk diambil daging, susu, dan bulunya. Tahukah kamu, untuk melindungi mata dari debu, unta memiliki dua lapis bulu mata yang panjang. Habitat unta ada di padang pasir di daerah Timur Tengah dan Afrika Utara. Jenis makanan unta adalah tumbuhan padang pasir seperti kaktus dan daun pohon palem. Singa. Lion. Singa merupakan binatang yang termasuk dalam jenis kucing, namun dengan bentuk yang jauh lebih besar. Ia adalah hewan karnivora atau pemakan daging. Singa biasa dikenal sebagai raja hutan. Sosoknya juga sering dipakai sebagai lambang keberanian dan keperkasaan. Singa jantan dan betina bisa dibedakan dari bentuknya. Singa jantan dewasa berbadan lebih besar serta memiliki rambut atau surai. Singa tinggal di padang rumput secara berkelompok. Biasanya para singa betina bertugas untuk mencari mangsa, sedangkan singa jantan bertugas untuk menjaga daerah kekuasaan. Auman singa sangat keras, bahkan bisa terdengar hingga radius 8 km. Auman juga berguna untuk menandakan daerah kekuasaan. Ia tidak mau singa lain yang bukan kelompoknya berburu di wilayahnya. Tahukah kamu? Waktu tidur singa sangat panjang, bahkan hingga 20 jam per hari. Habitat singa ada di sabana dan padang rumput di Afrika dan India. Jenis makanan singa adalah daging-dagingan. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.